pro ke sebelah seperti apa, Pak? Saya enggak ingin mengkomentari. PDIP mengaku sedih dan kecewa seusai ditinggalkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi enggan memberikan komentar banyak. Bahkan Jokowi sempat terkekeh saat ditanya oleh wartawan. Adapun komentar itu disampaikan Jokowi yang diunggah di Sekretariat Presiden pada Selasa 31 Oktober. Saat itu, Jokowi baru saja mengunjungi Pasar Bulan, Gianyar, Bali. Lantas seorang wartawan meminta respons Jokowi soal hubungannya dengan PDIP. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi sempat tertawa. Namun, ia enggan memberikan komentar terkait hubungannya dengan partai berlambang kepala banteng. Sementara diketahui sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan saat ini partainya sedang dalam suasana sedih, luka hati yang perih, hingga kecewa. Hal itu terjadi seusai keluarga Jokowi dinilai meninggalkan partai yang sudah membesarkan namanya. Padahal Hasto menyebut PDIP sangat mencintai hingga memberikan privilege yang besar untuk keluarga Jokowi. Namun hal itu dibalas dengan Jokowi yang justru meninggalkan PDIP.